Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pembaca setia Poskota. Semoga semua dalam keadaan sehat. Kembali bersama saya, Guru Nara Persada, dalam Headline News Harian Poskota edisi Selasa 5 Januari 2021. Berbagai berita menarik akan kami sajikan di edisi kali ini, di antaranya tentang jenazah COVID-19 yang tertukar. Peristiwa tersebut dialami sebuah keluarga di Kabupaten Bogor, di mana sang ibu yang meninggal akibat COVID-19, jenazahnya tertukar dengan jenazah seorang pria yang bukan anggota keluarganya. Sedangkan untuk berita kedua yang menjadi perhatian Poskota, yakni kebijakan diperpanjangnya PSBB transisi di Jakarta. Gubernur Anies Baswedan beralasan dikeluarkannya kebijakan ini lantaran adanya indikator dari BNPB DKI yang menyebutkan wilayah DKI Jakarta mengalami perbaikan terhadap risiko penularan wabah COVID-19. Selain dua berita itu, berita ketiga yang akan kami sajikan yakni terkait penataan kawasan Senen. Kawasan Senen yang dulu kumuh kini menjadi cantik dan telah menjadi ikon baru Jakarta. Demikian beberapa berita utama yang akan kami sajikan di edisi kali ini. Tentu saja masih banyak berita menarik lainnya yang akan kami tampilkan di Poskota edisi Selasa 5 Januari 2021 dan sayang untuk Anda lewatkan. Bagi pembaca yang ingin mendapat informasi terkini, silakan mengunjungi website kami di poskota.go.id. Selamat pagi, tetap semangat menghadapi pandemi, jangan abai protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.